berjumpa lagi dengan faktor pakar tutorial. Pada kesempatan kali ini faktor akan berbagi tips dan trik tentang browser yaitu bagaimana cara cepat mengakses aplikasi-aplikasi internet yang paling sering kita gunakan. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ada beberapa tombol cepat untuk membuka aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, dengan cara ini maka kita akan lebih banyak menghemat waktu dan juga akan lebih banyak menghemat kuota internet. Apalagi kalau koneksi internet yang kita gunakan menggunakan paket data. Oke, dalam contoh ini faktor menggunakan browser Chrome ketika kita pertama kali menginstal Chrome, maka secara defaultnya bawaannya di bagian halaman browser ini terdapat dua tombol pintasan seperti ini. Pada halaman browser ini bisa memuat sampai 10 tombol pintasan, 10 tombol cepat menuju aplikasi yang sering kita gunakan. Oke, okay. faktor contohkan. Kalau misalnya teman-teman kebetulan punya channel YouTube, tentunya kita sering membuka dashboard channel YouTube kita. Nah, kalau kita tidak menyimpan tombol cepat atau tombol pintasan pada halaman browser ini, maka langkah kita untuk membuka dashboard YouTube tersebut yaitu dengan cara klik menu aplikasi Google yang ini. Nah, pilih YouTube. Setelah terbuka halaman YouTube seperti ini, kita masih harus masuk lagi ke akun kita sendiri. Klik pada akun kita, kemudian pilih YouTube Studio. Nah, barulah kita masuk ke dashboard channel YouTube kita. Cara yang baru saja faktor contohkan tentu memerlukan beberapa langkah untuk bisa membuka dashboard channel YouTube kita ini supaya lebih cepat membuka dashboard channel YouTube kita. Nah, setelah terbuka seperti ini, tinggal copy URL channel YouTube kita. Di atasnya di sini silahkan di copy, tinggal di block seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih copy atau salin. Kita kembali ke halaman browser kita. Waktu terbuka halaman baru di sini. Nah, silahkan tempatkan di sini caranya di sini ada tombol tambahkan klik pada tombol tambahkan pada bagian nama silahkan tuliskan nama sesuai dengan keinginan kita misalnya channelku seperti itu kemudian pada bagian URL di bawahnya silahkan klik kanan pilih tempel atau paste maka URL yang tadi kita copy dari dashboard channel YouTube kita masuk di sini. Setelah itu, tinggal klik tombol selesai. Nah, maka di sini muncul satu tombol pintasan, satu tombol cepat menuju dashboard channel kita. Oke, okay, faktor tutup yang ini tadi. Nah, faktor tutup sekarang, kalau kita mau membuka channel YouTube kita, tidak perlu lagi klik aplikasi Google dan seterusnya. Yang beberapa kali klik tadi, namun cukup dengan klik tombol pintasan ini. Klik di sini, maka kita akan langsung masuk ke dashboard channel kita. Dengan cara ini, tentu selain lebih cepat, lebih praktis, yang paling utama adalah lebih hemat kuota. Oke, itu cara membuat pintasan untuk channel YouTube kita. Kemudian, yang kedua. Jika teman-teman juga mengelola blog, sama caranya silahkan URL dashboard blog kita simpan menjadi tombol pintasan. Caranya, pertama silahkan buka dulu blogger kita. Kalau di sini belum ada pintasannya, di bagian halaman browser ini tinggal ketikan di sini. Karena di bagian menu aplikasi Google untuk blogger, tombol langsungnya tidak ada, melainkan kita harus klik lagi pada bagian menu yang lainnya. Ini lama. Oke, okay. faktor akan mengetikannya di sini. Blogger.com, lalu di enter. Nah, kalau kita sudah punya blog, maka ketika kita mengetikkan blogger.com pada address bar akan langsung masuk ke dashboard blog kita. Seperti ini contohnya. Nah, di bagian address board di sini, silahkan di-copy seperti tadi, blok, kemudian klik kanan, salin, lalu buka halaman browser yang baru seperti ini, klik pada tombol plus, tambahkan pintasan, silahkan pada bagian nama, tuliskan sesuai dengan keinginan, misalnya my blog. Nah, pada bagian URL, silahkan klik kanan, klik pada tombol tempel atau paste. Setelah itu, klik pada tombol selesai. Nah, maka di sini muncul channelku. Tadi yang pertama, yang kedua, my blog untuk menuju secara cepat ke dashboard blog kita. Faktor tutup blog yang tadi. Nah, kita coba klik pada tombol pintasan cepat ini, klik di sini. Nah, maka secara langsung kita masuk ke dashboard blog kita. Dengan cara ini tentunya kita bisa lebih cepat. Oke. Okay. Hal ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi internet yang sering kita gunakan. Misalnya, kalau teman-teman sering membuka situs Wikipedia daripada kita mengetikkan URL pada address bar, apalagi kalau URL-nya lupa, akan lebih baik jika kita membuat tombol pintasannya, tombol cepatnya. Oke, caranya silahkan buka web atau aplikasi internet lainnya yang sering digunakan. Wikipedia, ada Wikipedia Inggris, ada Wikipedia Indonesia. Misalnya, yang sering kita kunjungi adalah Wikipedia versi Indonesia. Silahkan klik dulu di sini untuk memastikan URL-nya. Nah, seperti ini: silahkan copy URL-nya, blok, klik kanan, pilih salin, silahkan buka lagi halaman browser baru. Sama caranya, klik pada tombol plus di sini pada bagian nama, tuliskan. Kemudian, pada bagian URL tinggal klik kanan, pilih tempel. Setelah itu selesai. Nah, maka di sini masuk tombol cepatnya. Yang perlu kita buat tombol cepatnya ini di bagian halaman browser ini hanya untuk aplikasi yang untuk membukanya itu diperlukan beberapa langkah atau beberapa kali klik. Di sini banyak aplikasi Google. Yang sering kita gunakan mungkin, tapi kalau misalnya yang ada di sini itu kita cukup dua kali kliknya. Jadi, sekali klik menu aplikasi Google, kedua klik aplikasi yang kita inginkan. Untuk mengakses aplikasi-aplikasi Google yang ini, yang sudah ada di menu Google ini, barangkali tidak perlu dibuat tombol pintasannya. Tetapi kalau mau dibuat tombol pintasannya silahkan Misalnya kalau bagi bapak ibu guru sering membuka aplikasi Google Classroom Dan ingin langsung mengaksesnya dari halaman browser kita Tinggal copy saja linknya dari sini Caranya klik kanan Nah di sini ada salin alamat link Klik Baru di sini kita buat Misalnya GCR baru pada URL, klik kanan, tempel, klik tombol selesai. Nah, maka GCR masuk di sini. Ketika kita klik tombol cepat GCR ini, maka akan langsung masuk ke Google Classroom kita secara cepat. Oke, itu jika mau menghemat satu kali klik atau mau menghemat satu kali langkah. Begitu juga dengan aplikasi yang lain di sini. Misalnya Google Formulir caranya sama. Oke. Okay. Yang faktor rekomendasikan tombol yang perlu kita simpan di halaman browser kita itu adalah aplikasi-aplikasi yang sering digunakan tetapi untuk mengaksesnya diperlukan beberapa kali klik. Jadi silahkan simpan di sini untuk mempercepat kerja kita. Nah, Bagaimana untuk menghapusnya? Untuk menghapusnya sangat gampang sekali. Misalnya di sini toko web kita hapus, caranya tinggal arahkan kursor pada tombol cepat ini. Nah, di sini ada ikon titik tiga vertikal, klik di sini. Nah, silahkan pilih hapus. Oke, seperti itu caranya. Maksimal kita bisa menempatkan 10 tombol pintasan secara cepat. Oke, seperti itu. Tips dan trik bagaimana cara cepat mengakses aplikasi-aplikasi internet atau aplikasi-aplikasi online yang paling sering kita gunakan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di share, dan icon loncengnya di bawah. Jangan lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu support channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.